Bapak Ibu bayangkan tubuh Bapak Ibu seperti benteng, ya, benteng ya. Nah, sekarang serangan tiap hari datang dari polusi udara, betul kan? Ya, coba lihat di Jakarta, kita yang membangun di dalam tubuh kita, sistem imunnya, gitu loh. Nah, ini kan masalahnya adalah sekarang serangannya makin besar dari tahun ke tahun, betul nggak? Kalau kita bicara 100 tahun yang lalu, ya, kenapa orang bisa panjang umur? Ya jelas aja, airnya masih bagus, betul ya? Benar nggak? Dulu orang bisa minum di kali, siapa yang sekarang berani minum di kali? Ayo, hah? Kalau dulu benar ada ikan mas, ya, sekarang ada mas-mas yang jelas, betul ya? Kuning-kuning warnanya. Benar nggak, Bapak Ibu? Ini fakta toh, betul ya? Nah, jadi dengan itu, tapi itu juga harus disalahin. Kenapa? Karena kita bicara itu teknologi, betul nggak? Manusia harus makin maju, teknologi harus makin maju. Tapi teknologi juga ada dampak juga, benar nggak? Ke dalam tubuh kita. Contoh, kita bicara dengan gelombang elektromagnetik. Ya, zaman dulu mana ada gelombang elektromagnetik, betul nggak? Kalau sekarang Bapak Ibu tahu gelombang elektromagnetik itu serem banget. Saya pernah ketemu sama satu orang ahli yang tentang gelombangnya. Dia bilang, saya jelasin tentang Al-Fasmin ini, dia malah lebih pintar dari saya. Dia tanya sama saya, kamu pakai handphone sekarang apa sinyalnya? Wah, saya bilang 4G, dia bilang, ya. Bener gak? Masih ada gak yang pakai 2G? Ya, buang aja handphone-nya. Nah, terus dari itu saya tanya, dia tanya saya balik, kamu jelasin tentang gelombang? Dia bilang, kamu ngerti gak tentang gelombang? Tahu nggak 4G itu apa artinya? Wah, saya bingung 4G itu apa ya? Saya bilang nggak tahu. Pokoknya saya taunya 4G. Itu aja. Ya kan? Dia bilang 4G itu artinya 4th generation. Wah, saya bilang ada istilah 4th generation. Semua orang nggak pernah dengar. Dia bilang setiap generasi dari gelombang itu mencerminkan tingkat hertz-nya. Tingkat hertz-nya, tahu ya? Jadi frekuensi itu kan ada ukurannya hertz namanya. Nah, dia bilang kita punya zaman dulu, generasi pertama, handphone yang zaman dulu yang kayak batu bata, tahu ya, kayak batu bata ya, gede ya, 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 banget. Kalau sekarang itu bisa jadi minum anak-anak ya, zaman dulu ya. Yang ada itu ya sedotannya. Terus dia bilang itu 1G, itu sinyalnya masih 1 GHz. Ada juga yang 2G, sinyalnya begitu naik ke 2G, itu masalah medis namanya EMF hypersensitivity, gitu loh. Nah, gurunya gak percaya itu ada. Jadi gurunya tetap stay, dia suruh stay di dalam kelas. Sampai akhirnya dia keluar dan dia bunuh diri. Nah, itu yang memang sensitivity. Gejalanya, sampai sekarang gak ketahuan medicalnya. Tapi itu dipercaya karena frekuensi tubuhnya yang tabrakan sama frekuensi dari luar, gitu loh. Nah, si Al-Fasmin ini membuat dia tubuh kita tuh menjadi harmonis kembali. Jadi sekarang perpaduan antara dari gelombang harmonis makanan sel itu yang membangun benteng kita supaya lebih kuat lagi. Itu ya Pak, kira-kira penjelasannya ya Pak ya, untuk dipahami. Thank you.